Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, saya akan mengunjungi Pondok Pesantren At-Taibin. Pondok ini dulu adalah tempat pesantren untuk para mantan narapidana. Sekitar tahun 2013, Pondok Pesantren ini sudah tidak aktif. Sekarang, kita akan melihat kondisi pesantren saat ini. Selanjutnya, saya akan mewawancarai Bapak Anton selaku pimpinan Pondok Pesantren At-Taibin dan Bapak Tisna selaku humas Pondok Pesantren At-Taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, saya Muhammad Faisal Ridho, mahasiswa jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bandung, mengadakan wawancara dengan Bapak Anton dan juga Bapak Tisna. Wawancara ini diadakan di Jalan Kampung Sawah Raga Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, berkaitan dengan penelitian yang berjudul Pola Pembinaan Mantan Narapidana di Pondok Pesantren At-Taibin, Cibinong, Kabupaten Bogor 2000-2013. Wawancara ini dimulai pada pukul 16.55. Adapun isi wawancara sebagai berikut. Ya, sebelumnya punten, Bapak, namina Bapak Ming Sutisna. Ming Sutisna. Ya, Ming Sutisna ya. Itu nama kepanjangan ya, Pak? Iya. Nama kepanjangan. Kebetulan Bapak Anton mungkin udah tahu juga kemarin ya, Pak, nama-nama. Ya. Mungkin ini baru profil Pak Tisna dulu. Umur berapa? Berapa, Pak? 52. 52. Oh, iya. Si muda ya, Pak. Alhamdulillah. Sudah berapa lama, Pak, di sini Jun? Ikut sama Bapak? Iya. Kesan Bapak 94. Ya. Alhamdulillah saya di sini 24 tahun. 24 tahun, Bapak ya. Jadi di awal berdiri ya, Pak? Di awal berdiri gitu. Bisa dijelasin, Pak, gitu. Awal berdirinya seperti apa gitu kan? Kayak strukturnya ya. Awalnya memang kita pertama-tama kita di workshop di depan ya. Di depan di sana juga memang ada pembinaan buat narapidana. Khususnya pembuatan itu spanduk, umbul-umbul, banner. Intinya itu bengkel. Ya, bengkel juga ada di sana. Nah, dari situlah Bapak berkembang sampai usahanya maju. Dalam artian banyak sampai dua periode waktu itu pilpres. Ya, pilpres. Alhamdulillah semua teman-teman dari mantan-mantannya banyak yang ikut sama Bapak, termasuk warga masyarakat. Warga masyarakat ya? Warga masyarakat pun banyak. Ya alhamdulillah setelah berubahnya di sana, aja mungkin ada situasi ya. Iya. Bapak kayaknya cari tempat lagi di sini. Di sini memang awal mulanya masih hutan. Hutan ya, Pak? Hutan. Belum ada perumahan di sini. Bukan Bapak sendiri di sini. Nah, kronologis pertama, memang kita hutan itu dari ujung sampai ke ujung itu Bapak piara ayam Arab. Ayam Arab. Nah, dari situlah telurnya sampai berkembang banyak, ya alhamdulillah juga lah. Sampai peternakan macam-macam binatang ada. Masuk ikan, yang paling banyak ikan lele. Iya, ikan lele waktu itu. Iya. Termasuk juga kambing juga. Kambing juga. Kelinci banyak juga. Hasilnya Bapak memang Bapak hobi kayak piara ikan koi, arwana pun banyak lah. Mungkin sekarang juga masih banyak lagi, Pak. Iya, piaraan Bapak, kucing juga ya, Pak. Angsa juga. Binatang-binatang itu lah, Bapak seneng gitu. Ya buat hibur lah intinya. Kalau di sini sendiri Kang Krisna nih ya. Di sini tuh Kang Krisna sebagai apa gitu jabatannya atau humas ya? Humas. Jabatannya Pak Tisna humas. Pekerjaannya humasnya seperti apa tuh, Pak? Kenapa? Pekerjaannya.
maksudnya kerjanya ya? Sehari-hari gitu pas saya pas masih berdiri di pondok ini. Oh, di sini ya. Ya kalau seumpamanya ada pembuatan perizinan, terus juga pengurusan surat menyurat. Ada penyurat. Ya, alhamdulillah, ya kebetulan memang ada teman-teman juga jadi banyak yang bantu. Ujung-ujungnya kan di sini ponpes. Ponpes. Ya kan. Jadi alhamdulillah sih kita nggak banyak kendala. Selanjutnya nih Pak, selain yang Bapak kerjakan seperti tadi gitu kan, yang disampaikan, apalagi sih sampingannya atau kerjaan Bapak selain di situ gitu? Kuliah, sambil kuliah Pak? Kuliah juga, S2. S2? S1, S2, sama Bapak. Sama Bapak? Ya. Dibiayain Bapak gitu? Semuanya. Semua Pak? Alhamdulillah. Sampai S2 gitu? Iya, sekarang insya Allah lagi tes masuk S3. Semoga amin. Lancar Pak. Amin. Semoga ada yang dokter. Karena Bapak mensupport banget saya. Support banget. Kantis lah ini. Alhamdulillah. Jadi sayangkan Bapak gitu. Nah itu makanya tadi juga mau nanya saya. Itu ini Bapak Kang Nafil, Kang Kafil. Kafil. Win Bandung. Pak Kafil, Bapak pernah bedah buku ya di Win Bandung? Iya. Pernah ya? Katanya salam Pak. Pak Kafil, Pak Aset Sambu. Iya pernah bedah buku. Cuman membimbing saya itu temennya Kang Kafil yang pernah buku. Nah makanya saya disuruh kesini gitu. Iya. Alhamdulillah. Katanya salam. Nah, Pak Suparan mungkin kalau takutnya nggak kenal juga, cuman Kang Kafil yang katanya yang kenal. Pernah bedah buku Bapak katanya di sana. Kenal kamu juga apa Asep Sambu. Asep Sambu juga ya, dosen juga, dosen juga ini lokal juga ya. Ya betul. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang Bapak ketahui tentang ponpes Ataibin? Banyak sih itu ya, terutama misalnya aja sih Pak itu. Terutama Bapak dari pertama pembinaan mengenai masalah ya kewirausahaan kan jatuhnya di sini. Virus ya. Kewirausahaan. Pokoknya mah saja itu masih Pak Kontan. Bengkelas. Panduk. Apa lagi ya? Bumbul. Banner. Termasuk itu billboard. Billboard. Ya. Pokoknya yang beli Kontan deh. Kontan ya Pak. Jadi harus Kontan gitu. Ya. Selanjutnya nih Pak, ya. Apakah Bapak juga di sini menjadi santri atau mondok atau iya atau tidak gitu? Tidak. Oh tidak? Tidak. Jadi intinya ke Bapak? Saya pulang tiap hari aja. Pulang tiap hari? Ya. Tapi mengenyam pendidikan di sini juga? Tapi diskusi di... Selalu berdiskusi dengan Bapak. Selalu berdiskusi dengan ya. Bapak. Jadi modelnya pulang pergi gitu? Pulang pergi. Itu Bapak dulu tinggal di... Rumahnya di mana? Saya di Bintang Mas. Bintang Mas. Iya. Pekansari ya. Pekansari. Terus ini Pak, gimana sih pola pengajaran di pondok pesantren sendiri gitu? Baik materi maupun non materi gitu. Kalau di sini materi itu kita nggak ngajar secara khusus nggak. Contoh aja. Contoh. Contohnya seperti apa? Perilaku atau apa gitu? Perilaku. Pekerjaan. Kita kerja apa-apa aja contoh mereka ikuti. Kayak ya sekitar pondok aja gitu ya Pak contohnya gitu. Oh enggak. Enggak, di luar juga. Oh di luar juga? Perusahaan. Kayak semacam perusahaan. Kayak semacam bengkel. Iya. Kan bengkel macam-macam otomotif apa segala macam itu dikaitkan juga. Itu jadi nggak melulu tentang agama gitu ya Pak. Kita kan kewirausahaan. Tapi ya kewirausahaan. Jadi gimana cara kita berekonomi gitu kan? Apalagi di masa-masa sekarang ini apa ya ekonomi antar ekonomi dan kesehatan kan harus berimbang gitu. Jadi kelas juga gitu ya Pak. Ya kayak bagaimana kerja lah ya Pak menyambung hidup selanjutnya dari sini gitu. Itu juga kan yang sekarang banyak ya dipakai di khususnya di kepemerintahan ya khususnya dinas. Kalau dulu dinas kebersihan, sekarang kan dinas lingkungan hidup.
itu mulai dari tong sampah, organik anorganik, itu pun awalnya dari Bapak. Awalnya dari Bapak, saya kembangkan di luar, akhirnya banyak teman-teman yang bikin. Kalau teman-teman tuh kebanyakan bikinnya dari fiber. Kalau Bapak itu tong, kita bikin organik anorganik. Kemarin itu ya. Konsepnya itu awalnya di sini. Awalnya di sini. Alhamdulillah. Ya banyak sih ya. Iya, tong-tong gitu. Jadi pertama memang apa yang Bapak tuh mencontohkan tuh yang sekiranya orang langsung menangkap cepat. Ya contohnya kayak drum gitu kan cepat. Iya. Itu prosesnya cepat juga untuk penjualan. Modalnya enggak besar. Simpel lagi ya, Pak. Simpel. Dipakai di masyarakat juga gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau agama mah maghrib sama kita tunggu itu aja. Kuliah. Kuliahnya di apa aja sih Pak materi pengajaran yang diberikan atau disampaikan seperti apa? Pertama ada aspek akhlak. Akhlak sama akhlak ya penting gitu Pak ya. Kalau nggak ada akhlak ya ya sama aja gitu. Betul. Ya Pak. Menghormati gitu ya Pak ya. Harus menghormati sesama. Yang kedua Pak? Yang kedua mereka pada lulus itu kenapa nggak belajar? Iya, Pak. Pelan-pelan aja. Jadi pelajar apa aja ada aja sih. Apa aja ada ya, Pak. Misalnya gimana? Bahasa Jepang, bahasa Jepang. Oh, bahasa-bahasa juga harus dipelajarin. Ya, bisa dipelajari juga gitu ya. Ini semua kan bangun sendiri, santri yang bangun. Santri yang bangun ya, Pak. Sampai masjid semua. Kalau bahasa sekarang dibilangnya manajemennya tukang sate. Apa tuh? Jadi manajemen tukang sate itu bapak yang beli barang, bapak yang modalin. Semuanya. Jadi semuanya bapak lah, termasuk arsitekturnya bapak. Cuman yang ngituin ya, eksekusinya santri. Gitu. Oh gitu. Tapi santri-santrinya nggak pada nolak gitu, Pak. Alhamdulillah, karena mereka gimana ya, udah dengan tulus aja gitu. Gimana tuh perasaan Kang Tista pas lagi, wah ini kita ngebangun gitu kan, berarti kayak maaf nih ya Pak, kayak maculnya gitu kan, kayak nyemennya gitu. Semuanya kita ikut, nggak ada cerita mandor atau apa, nggak ada. Bapak pun sama, ibu, sama semua. Ikut semua sama? Semua ikut, kita kerja sama. Karena Allah ya Kang ya, gitu. Bisa dibilang dari sejak awalnya kalau sekarang. Makanya alhamdulillah sampai saat ini, ya puter-puter ya. Iya. Kalau Tevin kayaknya sih mudah-mudahan nggak aneh gitu ya. Apalagi sekarang kan ketumnya Piti kan Bapak. Iya. Itu salah satunya kan udah kemana-mana ya. Iya, iya. Saya sangat bersyukur gitu, teman-teman yang lainnya juga. Welcome. Mungkin ya karena memang kondisi Bapak sekarang lebih kurang sehat. Ya alhamdulillah. Belum tentu kalau gue yang lain mah gitu aja saya. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih ini sudah banyak gitu kan. Oke, udah. Selanjutnya ini Pak, waktu, berbicara waktu ya. Waktu itu sih berapa jumlah santri yang ada di pondok pesantren ini? 200 lebih 300-an. 200 lebih sampai 300-an. 319 lah. 320-an. Nah, ini saya sedikit bingung nih Pak ya. Ada yang bilang santri ini kan ada mantan napi, maaf. Iya. Sebelumnya ada juga ada yang murid biasa gitu. Betul. Nah itu silsilah atau sejarahnya itu seperti apa gitu Kang? Atau jadi, apa? Jadi ceritanya awalnya ini pesantren hanya untuk muara tulang Tionghoa. Lalu Ustaz Raja yang mengerti jalannya nggak benar. Diakhirkan sama dia santri. Sanawi Alia. Sanawi Alia. Saya bubarkan, saya nggak mau. Saya bukan mau buat pesantren ini kok. Saya maunya pesantren dia usaha, usaha sama Jawa, itu aja. Iya. Saya bukan background pondok kok. Masa saya buka pesantren? Iya. Karena menyimpang, saya tutup. Oke. Ini dari Kang Fisna ada lagi? Kalau sebenarnya kalau dari ini ya, kan yang kebanyakan memang kita sebenarnya mantan-mantan juga banyak.
Yang begitu ada yang kecil raju ya Pak ya, si raju itu ya. Nah, itu juga pembinaan di sini. Mm-hmm. Itu ya, alhamdulillah sampai lulusnya. Sampai lulusnya. Iya. Ya, termasuk dari warga masyarakat sini juga banyak. Banyak juga ya. Sampai ya sempat saya dengar raju juga sampai apa dibidak juga di sini ya. Ya. Sampai Kak Seto juga ikut ya mengantar sama bapak. Sama bapak minta gitu ya. Dibina. Subhanallah, maksudnya udah familiar gitu kan. Maksudnya orang juga sampai mempercayai orang itu kan susah ya kan. Maksudnya mempercayai butuh kepercayaan itu susah. Alhamdulillah. Gak bisa dibakai uang lah gitu kan ya. Susah gitu kan. Terus untuk selanjutnya nih Kang. Ya. Dari mana aja sih kebanyakan santri-santri tersebut gitu? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Santri Taiwan pun ada yang maya. Taiwan. Taiwan. Itu pertukaran atau gimana? Enggak. Enggak. Mereka datang. Kedatang, bukan pertukaran nah, itu ya santri. Yang tadi oh ini ada lagi nih Pak. Bapak tahu sejak kapan pontren ini berdiri? Oh, 94 ya Pak ya? Tadi Kang. Tahun 94 ya berdirinya ya. Lanjut Pak, boleh. Silah ya. Selanjutnya nih Pak, ada ya dari mana lagi? Kenapa sih Pak? Sekarang nih maaf Pak, udah tidak ada kegiatan lagi di pondok ini gitu Pak. Tidak ada kegiatan ya? Iya, tidak kegiatan. Sebenarnya kalau dibilang tidak ada, sebenarnya kita masih ada juga teman-teman juga. Masih ada teman-teman. Aceh itu. Aceh yang depan tadi ya. Aceh kegiatan itu ada. Cuman kalau pontosnya, kebetulan kondisi Bapak kan sekarang lagi kurang sehat. Juga ya kemarin memang guru-gurunya yang dari ini ya saya yang tadi itu dibilang salah satunya memang ya limpahan lah, jadi bapak sudah nggak mau kalau dibahkan situ semua nggak mau. Oh iya, iya kita kan jadi kebanyakan bapak itu sosial makanya juga aduh nggak cocok aja orientasi mereka duit itu kalau bapak nggak ya saya juga kan dengan kejadian saya yang rasakan gitu ya. Ya. Bapak tuh nggak ada yang namanya ini. Banyak kan sosial. Itu yang saya luar biasa kan. Saya nggak jarang-jarang saya. Semua berpribadi tanah. Pribadi. Bangun semua. Beli tanah, ngebangun itu pribadi Bapak. Nggak ada yang namanya sumbangan-sumbangan. Makanya, aduh saya juga. Ya. Jadi mereka berapa kali tantangan saya dipasuri minta sumbangan. Saya marah, akhirnya saya kembalikan ke pulang. Ya. Inilah gunakan salah satu penyimpangannya gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak, sejak kapan sih pesantren ini sudah tidak ada kegiatan sejak kapannya? Kapannya gitu? Tahunnya, bulannya, masih ingat gitu? Apa? 2003 ya? 2004. 2004? 2004 sudah pas tutupnya. Lupa. Ya itu kalau itu kan sebenarnya 2012 itu masih kita masih ada, cuman nggak begitu banyak sih. Kayaknya itu aja sih 2012. 2012an ya. Masih 2012 antara jadi 2012 sampai 2013 lah ya, ya antara itu ya. Karena saya waktu itu saya masih ingat saya masih S1. Masih SO, bapak masih kuliah gitu ya Pak. Terus selanjutnya Pak, ya. Yang Bapak tahu nih santri-santrinya itu pada kemana sih Pak setelah dari sini gitu? Kerja ke usaha. Banyak yang usaha, wirausaha. Wirausaha. Banyak kan wirausaha. Ya kayak Mang Aceh, itu mungkin banyak lah. Kita kebanyakan udah pada usaha semua. Usaha semua ya. Gak ada yang pulangin Pak. Gak ada yang dipulangin ya Pak. Suruh usaha gitu ya, bahkan ada yang ya mahasiswa itu saya bilang yang udah kuliah alhamdulillah usaha. Jadi saya juga ketemunya di kampus ya. Pak saya dulu di sana kan oh iya
jadi say hello gitu ya. Hello aja, katanya ternyata kita masih saudara gitu ya, sebenarnya saudara gitu kan. Ternyata menimba ilmu bersama gitu di sini. Iya, anak diri bapak gitu. Iya. Ya mungkin itu dipertemukannya saya di kampus lah. Selanjutnya Pak, ada kurang lebih 4 lagi ya Pak ya. Maaf nih agak rada lama gitu kan. Nah, ini Pak, awalnya kan pas mendirikan pesantren ini punya struktur kan ya Pak, struktur pengurusan gitu kan ya. Itu gimana sih Pak struktur pengurusannya? Strukturnya kan saya pimpinannya. Iya. Bapak pimpinannya. Ke bawahnya kampus-kampus Al-Fatihah, ada kesnapi apa yang kan? Membuka kesnapi kebanyakan ya Pak? Iya kebanyakan membuka kesnapi memang. Kalau bukan kesnapi susah waktu mereka. Oh masih pas awal-awal mah? Masih susah ya Pak yang gak kayak sekarang gitu kan? Berarti Kang Tisa juga susah nih berarti Pak? Suka susah juga diatur nih Pak? Ya kok Pak Tisa kan orang itu akan juga sama mereka. Oh gitu. Ada kesulitan surat apa semua Pak Tista. Pak Tista ya. Oh gitu. Karena mereka bebas kan nggak ada KTP. Iya. KTP pemukiman nggak ada. Iya. Jadi mari itu masih susah ya Pak ya bikin KTP ya Pak. Semuanya kita urus. Misalkan ada referensi dari Bapak. Referensi ya. Ya alhamdulillah lah setelah ya bukan KTP aja sampai SIM bapak begini motor pun bapak kasih sih. Jadi yang saya tadi bilang bapak tuh banyak sosial. Sial. Itu bahkan kita beberapa tahun yang lalu kita kerjasama dengan LP untuk pembersihan jalan di Tegar Beriman di sertifikasi karet semuanya bapak sampai sekarang Tegar Beriman situ Pak ya. Pengadilan gitu ya sampai Cikaret ya. Bapak itu pembersihannya gagasannya dari bapak. Jadi semua instansi sekarang ngikutin itu ada Jumling, ada Jumsi, itu semuanya di situ. Awalnya bapak. Saya juga. Aduh, ini luar biasa nih. Sampai dari lapas tuh. Lapas. Turunin bapak. Kanwil. Juga. Makanya, aduh. Ini. Ya sekarang makan kita cuma bisa nikmatin doang kan. Awalnya kan kita nggak tahu ya gitu. Iya. Oh, Pak Anton yang mulai gagasan gitu kan guys. Dari bapak. Padahal sekarang kan orang-orang cuman nikmatin aja naik motor neng gitu kan. Ya sampai sekarang ini kan banyak lah ya yang bapak sampaikan. Contohnya seperti ada yang namanya cor biopori. Cor biopori. Apa tuh Pak? Cor biopori itu kalau kita kayak begini. Kalau disemprot di atas itu airnya nggak mengenang langsung ke bawah. Ke bawah. Cuman baru ada di bapak. Rumah yang depan. Rumah yang depan. Itu salah satunya korbiopor itu mungkin di sini baru bapak lah pencetnya gitu. Itu pun aduh saya luar biasa lah kebanyakan nggak ada gitu ya di sini ya itu salah satunya contohnya dari bapak gitu. Makanya saya sampai saat ini apa yang bapak terapkan saya jalani itu kenyataan gitu ya kan kalau kita bilang kalau bapak bilang sih selagi orang itu masih ada sampah pasti banyak Pak Tista. Jadi kalau kerja di kebersihan itu nggak ada berhentinya, benar. Itu saya buktiin sekarang. Rasain sekarang ya. Rasain sekarang. Bahkan sampai Lebaran pun, maaf ya, kalau dibilang saya hari Lebaran, dua hari sebelum Lebaran, sehari setelah Lebaran itu jarang-jarang. Saya ketemu bapak aja udah seminggu. Jadi nggak ada liburnya gitu kan ya? Karena kita yang bapak bilang tadi, kan yang ada hadisnya cuma di kebersihan doang. Gak ada yang lain gitu. Ya udah ini tak jalanin. Oh iya benar. Itu sampai sekarang. Maaf. Kalau bapak bilang sih nggak ada yang nggak ada jadi begini. Saya pikir kita mah nggak usah bermodal kok. Sampah diangkut kita jual juga jadi duit. Jadi duit ya. Cuman pengolahannya itu bapak terapkan semuanya. Ilmunya alhamdulillah. Kalau kita nih sampah dapur gimana caranya bisa jadi duit. Kalau bapak kasih itemnya ini. Udah saya jalanin. Ternyata apa? Sampah yang satu drum itu bisa seperempat. Seperempat. Karena dicampur dengan E4 penyemprotan itu. Jadi hancur. Itu salah satu. Makanya saya juga, wah ini si bapak luar biasa ya. Akhirnya saya jalanin tuh kan. Makanya punten ya, kayak Bantar Gebang. Terus kayak Pondok Rajek juga. Pondok Rajek.
salah satunya ada gagasan juga sama Bapak. Alhamdulillah ya, karena saya juga sama Bapak, saya terapkan di kantor. Sekarang tuh, maaf ya, kalau dibilang kita mau produksi, orang lain udah banyak. Awalnya dari Bapak. Ya itu, yang organik, anorganik, B3, itu. Akuarium, ini yang bikin sulit. Akuarium. Ya, kayak yang namanya akuarium gendong tiga tuh ini. Belum ada saya lelah. Tiba-tiba sampai sesempat ini Bapak tuh. Dan Bapak tuh, maaf ya, kalau dibilang ini nggak ada Bapak, Bapak feelingnya kuat. Nggak ada. Ayam aja Bapak tahu semuanya ada berapa. Burung dara ada berapa, tahu Bapak. Itu yang saya, aduh, saya masih belajar kan. Saya masih banyak belajar. Walaupun Bapak kondisi begini, saya nggak ada cerita. Bapak nggak ada, harus datang. Karena jujur ya, saya bisa begini, punya manat Bapak. Ini selama ini kerja apa? Saya Pak, mahasiswa Pak. Ya mahasiswa kan kuliahnya. Iya kuliah. Kerja nggak? Enggak. Cuman aktif kuliah apa? Aktif atlet sih, atlet. Oh atlet. Atlet basket. Oh mas. Tempat ngewakilin UIN Bandung juga. Oh, di betul. Ya di antar UIN Bandung, UIN se-Indonesia di Malang kemarin. Alhamdulillah ya. Aktifnya di situ sama ya kuliah aja gitu Pak. Iya. Dua lagi nih Pak, ntar ya. Awal dulu nih Pak, kan maaf nih. Pas sebelumnya mantan santri kan yang dari narapidana, itu rata-rata jauh dengan ajaran agama. Gitu kan. Jauh lah dengan ajaran Islam. Ya Pak. Dulu Bapak memperkenalkannya ajaran yang seperti apa ya Pak? Pertama itu baca Quran. Pertama baca Quran. Sholat. Sampai sholat mayit. Terakhir, bisa lulus sholat. Lulus diterima gitu Pak. Luar biasa. Simple ya? Simple. Makanya kita dibilang Bapak tuh kasih contohnya yang simple-simple. Tapi saya kan bukan mau jadi kiai. Iya. Ya, terus nih Pak, ini mah yang terakhir Pak. Ya. Terakhir lah ya. Terus Pak, kalau misalkan konsepan dulu kurang mempan atau kurang efektif, diganti jadi kayak gimana gitu Pak? Kalau kurang mempan atau kurang efektif metode-metode yang tadi? Kan saya kaji dulu. Kalau nggak pakai efektif, saya nggak mau. Ketika udah eksen, sudah siap semua. Berarti Bapak udah menyiapkan gitu, udah dikaji dulu. Iya. Iya. Kayak baca Quran gitu kan ya Pak. Iya. Tadi gitu yang 4 poin tadi ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Jadi mereka sama Sahih dari imam udah bisa udah. Udah. Orang kalau posternya kerja apa juga gampang. Mungkin segitu aja Pak wawancara ya. Saya gitu kan ya. Terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anton yang sudah menyempatkan waktunya gitu kan dengan kondisi sakit seperti ini. Saya sangat ini Pak gitu ya, tersanjung gitu kan ya. Bapak Anton juga udah bisa hadir lah gitu. Kebetulan saya ngevideoin juga. Permintaan dosen juga kalau ada Pak Anton gitu kan. Kebetulan Pak Anton juga bisa ada gitu. Alhamdulillah. Kalau misalkan nanti saya masukin YouTube boleh Pak? Saya izin Bapak aja. Gimana Pak? YouTube banyak kok. Oh, ya sudah video ini gitu Pak. Terserah. Gak apa ya Pak? Gak apa. Soalnya kalau misalkan ada kan ini bukti buat saya juga gitu. Betul. Kan bisa mewawancarai Pak Anton gitu kan. Nanti di jurusan bisa gitu Pak apa? Nanti dimasukin mungkin jadi apa atau apa gitu ya Pak? Maksudnya kayak masih. Yuk. Alhamdulillah sih Pak. Sampai saya pilih 4 pun. Nanti kalau apa Pak, disana aja. Siapa? Paling foto boleh Pak? Boleh bertiga. Sekian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.